Nah, inilah dampak dari gempa bumi yang kemarin hari Sabtu jam 14. Ini untuk kejadian Desa Belgading, Kecamatan Tirtoedo ini juga sebagian ada yang parah. Ini contoh kecil aja yang salah satu rumah yang ini masih banyak lagi untuk desa kita, yaitu Desa Belgading. Ada 110 rumah yang kategori sedang, berat, dan ringan. Itulah untuk itu. Jadi kita sama Bapak Babinsa dari Koramil, kita langsung cek langsung ke lokasi di lapangan yang selama ini terjadi dampak gempa bumi hari Sabtu. Oke, terima kasih. Ini suatu musibah ya untuk kita. Di samping itu yang kemarin musibah satu, corona belum selesai, sekarang ada musibah lagi namanya gempa bumi. Jadi kita sama perangkat ini mau bareng-bareng membantu masyarakat yang terdampak. Ya, insya Allah nanti pasti kita didukung personil, entah itu dari batalion maupun dari Kodim. Oh, Kodim. Itu kita sama-sama sama masyarakat, sama perangkat ikut serta beres-beres dengan pemukiman yang rusak ini. Oh, ini contoh salah satu rumah korban ya, yang ini ya. Salah satu rumah warga, kebetulan warga sini juga kompak. Hari ini juga ini mau dibereskan, mau dibersihkan. Oh, gitu. Nah, ini contoh salah satu rumah yang roboh ini, dan ini masih banyak lagi untuk Desa Belgading, yaitu ada 110 rumah yang kena dampak gempa. Ya, dampaknya cukup menyesakkan, cukup menyedihkan. Kalau saudara yang sedang kesusahan, pas tidak ada apa-apa, pas musim panas, aceklik bisa. Ikut campur tangan pemerintah Pak supaya meringankan beban saudara kita. Ya mungkin secepatnya bantuan Pak, kasihan mumpung belum ada hujan. Ada dari pihak perangkat desa, Pak Kepala Desa dengan serta-sertanya, dan dari Babinsa. Terima kasih, saya selaku Kepala Desa dan perangkat-perangkat Desa Belgading mengucapkan terima kasih kepada Koramil, ada Bapak Babinsa, bantuan dari TNI Arhanud 2 Alap-Alap Malang, Kostrat. Saya ucapkan terima kasih. Okay.